Alim yang sebagai saya sebutkan di 2020 itu akan ada Anda jumpai di sana nanti, kasus selingkuh dengan istri orang. Heboh skandal perselingkuhan Nisa Sabian, ramalan Mbak Yu terbukti. Dilansir dari Suara Surakarta ID. Publik dikejutkan dengan munculnya skandal perselingkuhan yang menyeret penyanyi cantik sekaligus vokalis grup Sabian yakni Nisa Sabian. Tak tanggung-tanggung, Nisa disebut-sebut terlibat skandal itu dengan Ayus yang tak lain keyboardis grup Sabian Gambus. Sebelumnya, Riri Fairuz selaku istri Ayus Sabian kedapatan mengunggah foto keluarganya dengan caption soal perebut laki orang alias pelakor. Kasus dugaan perselingkuhan itu seolah memperlihatkan ramalan dari paranormal kejawen Mbak Yu. Menurutnya pada 2021 masih akan diwarnai dengan kasus perselingkuhan artis. Dilansir dari channel YouTube Mbak Yu, dirinya bahkan menyebut perselingkuhan itu menimpa artis yang selama ini terlihat alim dan memiliki citra baik di depan publik. Artis yang dianggap alim, artis yang di depan layar alim akan bermasalah dengan sahabatnya. Katanya seperti dikutip Suara Surakarta ID dari channel YouTube Mbak Yu, Sabtu 2 Januari 2021. Tentu saja, kabar perselingkuhan itu bertentangan dengan image Islami Nisa Sabian yang menyanyi lagu-lagu bahasa Arab Saudi. Informasi itu pun kini viral di jagat maya. Seorang sumber yang mengaku sepupu istri Ayu Sabian membocorkan masalah itu ke publik. Hal itu diungkap akun gosip @nyinyirmanja di Instagram pada Rabu 17 Februari 2021. Jadi Ayu Sabian itu yang punya band Sabian dan selingkuh sama vokalnya Nisa Sabian, kata si sepupu. Dia menyebut bahwa perselingkuhan antara Nisa Sabian dan Ayu Sabian sudah terjalin sejak lama. Hanya saja istri Ayu Sabian menutup aib tersebut dengan rapat. Kendati begitu, dia menyebut kalau Nisa Sabian tidak mau meninggalkan Ayu Sabian. Sudah bertahun-tahun kak istrinya tutup rapat aib suaminya, tapi mereka kekuh nggak mau pisah, sambungnya. Sang sepupu juga mengatakan kalau istri Ayu Sabian sudah gugat cerai karena sudah tidak sanggup lagi.